Pak, tadi kan habis handphone itu evaluasi yang ya, saya mau berikan pertimbangan, tapi tadi kan sudah disampaikan oleh Mendikbud bahwa UKT sementara ini yang kenaikannya sangat tinggi itu dibatalkan dan akan diatur untuk bisa diringankan, tapi nanti teknisnya ditanyakan ke Mendikbud ya, tapi intinya itu sudah dikatakan oleh Mendikbud. Berarti tahun ini UKT kemungkinan ini akan dievaluasi dulu, kemudian kenaikan setiap universitas akan dikaji dan dikalkulasi, sehingga kemungkinan, ya ini masih kemungkinan, nanti ini kebijakan di Mendikbud akan dimulai kenaikannya tahun depan. Jadi ada jeda, tidak langsung seperti sekarang ini. Pak, gaji masyarakat kan juga sekarang mau dialokasikan juga untuk tabungan perumahan rakyat, Pak. Itu kira-kira di 2027 sendiri, itu kira-kira 3% setiap dari gaji, tidak hanya di ASN juga, tapi swasta juga. Ya, semuanya dihitunglah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau enggak mampu, berat atau enggak berat, seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga rame, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Pak Presiden, apakah akan memanggil Pak Kapolri dan Jaksa Agung untuk dugaan pemutihan Jampitsus oleh Densus 88? Pemutihan Jampitsus Pak oleh Densus 88 itu kemarin sempat ramai Pak. Apakah nanti Bapak akan memanggil Bapak Kapolri dengan Jaksa Agung untuk membicarakan soal ini Pak? Oh, sudah saya panggil tadi. Arahannya tanyakan langsung ke Kapolri. Ya, Kapolri ada. Pak, tadi kan Bapak bahas PDIP, Pak. Oh, Kapolri ya, Kapolri. Tanyakan ke Kapolri langsung. Pak, dalam rapat PDIP kemarin, Pak, banyak mengkritik soal apa pemerintah itu bagaimana, Pak. Saya kira itu adalah internal partai. Jadi internal PDI Perjuangan. Saya tidak akan mengomentari. Pak, tadi kan Bapak bahas hilirisasi, Pak. Tadi Bapak hilirisasi juga di dalam terkait itu subsidi BBM sendiri bakal evaluasinya siapa Juni? Semuanya dilihat fiskal negara. Mampu atau tidak mampu, kuat atau tidak kuat. Harga minyaknya sampai seberapa tinggi. Semuanya akan dikalkulasi, semuanya akan dihitung, semuanya akan dilakukan lewat pertimbangan-pertimbangan yang matang karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Bisa mempengaruhi harga, bisa mempengaruhi semuanya kalau urusan minyak. Ya. Penyiaran Pak, Peru penyiaran. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.